Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanahbumbu dalam rangka jawaban Bupati atas pemandangan umum praksi-praksi terhadap 3 buah Reperda Peraturan Daerah masa persidangan kedua rapat ke-8 hari Senin tanggal 24 Juni 2019 dengan resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan definisi pembangunan kawasan pedesaan bahwa merupakan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan partisipatif dapat membentuk suatu kawasan yang memiliki kesamaan karakteristik atau kesamaan masalah, maka desa-desa yang terdampak limbah hendaknya secara sadar membentuk suatu kawasan pedesaan untuk mengatasi masalah di kawasan desanya dengan menggandeng pihak terkait seperti DPRD dan Pemda. Selain mengamanatkan dengan peraturan bupati, alasan lain dicabutnya kedua perda ini adalah karena sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang isinya bertentangan dengan perda tersebut. Jika kita langsung menetapkan peraturan bupati tanpa terlebih dahulu mencabut perdanya, maka akan terjadi dualisme pengaturan di daerah. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, maka perda yang tidak sesuai dengan regulasi ini perlu dicabut sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan.